Hello guys, welcome back to my channel Aldinio Gaming. Okay guys, kembali lagi dengan segmen Aldinio's Update guys. Dan sekarang kita bakal ngasih tahu update terbaru dari Pokemon Unite guys. Okay, jadi gue dulu pernah main Pokemon Unite, main setiap hari guys, hampir sampai setiap hari ya. Dan gak tahu kenapa gue abis itu udah bosen dan akhirnya nge-uninstall game ini guys. Akhirnya katanya teman gue tuh Pokemon Unite udah keren sekarang, udah banyak update baru. Makanya sekarang gue mau lihat ada update apa aja di Pokemon Unite guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Aldinio Gaming guys. Oke, kita lihat aja di sini sekarang adalah main screen ya guys ya. Main screen dari Pokemon Unite sekarang. Dan sekarang lagi ada masih ngerayain 1 tahun anniversary-nya guys ya. Oke, kita bisa lihat aja banyak banget tanda-tanda merahnya. Aku mau cek satu-satu guys ya. Oke, cek dulu dari sini yang paling atas. Kita lihat. Oke, oh sekarang ada namanya mekanik baru guys, yaitu Pokemon Boost Emblem guys. Kita cek ya. Apa ini guys? Pokemon Boost Emblems. Oke guys. Emblems Dex, what the heck? Ini buat apa? Oh, ini penambahan stats. Really? Nih, lihat nih guys ya. Ini misalnya gue klik PG guys. Lihat di sebelah kanannya nih ada HP plus 30. Defense minus 3. Gue gak tahu ini maksudnya apa. Ya. Tapi kayaknya ini bisa dikumpulin guys. Dan bisa dipakai pada saat ini. Oh, ini kayak emblem guys. Ini kayak emblem di Mobile Legend guys. Tapi di sini emblemnya pakai Pokemon-Pokemon gini guys ya. Dapat dari mana ini ya? Oke, kita configure saja di sini, kita tambahin. Ini tergantung ya. Ini gue buat Pokemon apa nih kayak gini, oke? Ini defense jadi 0 guys, kita equip aja. Oke, defense-nya nggak berubah tapi HP-nya minus 30 anjrot. Nah, sudah. Oke, nggak apalah. Ini ada recommend juga. Oke. Defense tidak ada guys di in game guys. Oke, ada apa lagi di sini? Ternyata sama aja, nggak pernah berubah. Udah mail guys, kita lihat ada expired item. Aduh, nggak penting anjay, claim. Oke, tidak ada apa-apa. Juga ada setting, apakah settingan baru di sini? Data download udah semua harusnya. Oke. Terus udah nggak ada yang berubah. Unit squad. Gue masih masuk unit squad loh. Nggak jelas anjay. Oke, sekarang kita lihat profil kita. Apakah ada banyak perubahan di profil kita? Profil masih sama. Ini bisa diedit. Oke, Pokemon sticker. Oh, Pokemon sticker udah update guys. Udah hampir semuanya ya Pokemonnya. Oh, Pokemon udah semuanya malah guys. Udah terakhir tarik ini guys ya. Oke ya. Yeah. Gue pakai Pokemon kesukaan gue, slow bro anjay. Nice. Oke. Okay. Nggak ada yang berubah. Di sini gue baru main sekitar 442 games guys ya. Dan Pokemon gue ada 17 guys. Coba kita lihat portrait di sini ya guys ya. Ini kebiasaan harus pakai ini guys ya, beli pas kalau nggak salah. Ini juga gitulah pokoknya. Oke, okay, battle record gue menang mulu ya. Tapi ya gitu guys ya, susah banget buat naik di sini guys ya. Dulu tuh gue kalau nggak salah kalahnya malasnya main gini gara-gara gue sering lost streak guys. Nggak tahu kenapa dulu tuh orangnya blon-blon banget, termasuk gue sih ya. Oke, sekarang kita bakal cek ke sebelah kanan. Kita cek lihat ini apa. Oke, ada future events. Oke, kita bisa claim guys Pikachu. Gimana cara claim nih? Gimana cara claim? Oh, kita udah punya, terus juga dapet itu guys, skin Pikachu yang ini guys. Wuh, mantep, dapat skin gratis sama Pikachu gratis guys. Besok bakal dapat Lucario sama skin Lucario yang concert style. Wuh, oke, nggak apa-apa. Gue di sini belum punya Sylveon sih guys ya. Tapi gue bakal dapat berarti ini guys ya. Unit desain Lucario, oke mantap. Ini jadi kalau kalian udah lama nggak main Pokemon Unite, kalian harus masuk lagi guys. Sekarang lagi mumpung ada first anniversary special present guys ya.
Oke guys, bakal dapat Pikachu dari pertama, Lucario di hari kedua, hari ketiga Blastoise, hari keempat Snorlax, dan hari kelimanya Sylveon guys. Oke, ini juga ada di bawahnya Pika Party. What is this? Pika Party underway for a limited time. Oke, what is this? Oh, ini langsung game. Semuanya Pikachu kah? Okay. Iya, semuanya Pikachu guys ya. Android lah. In this battle, only Pikachu can participate and only Pikachu will appear on the maps as wild Pokemon and eat a dream come true. Holy mother father. Oke. Okay. Nah, apa lagi ini? Banyak banget anjay gininya. Oke. Okay. Kita bakal cek lagi di sini. Ada Pika Party Challenge Mission. Oke okay, guys. Jadi kalau kalian mainin Pika Party terus sampai 20 kali guys, kalian bakal dapet. Oh, allow you dapet ini guys. Kalian bisa milih Hollowware guys. Bisa milih skin yaitu orang unit style Pikachu atau enggak purple unit style Pikachu guys. Oke, okay, kalian bisa dapet 2 ini guys ya, 2 di antara 2 skin guys. Oke, okay, kita pilih cek lagi sebelahnya guys, daily events ada apa aja. Di sini juga ada 7 day login bonus packs, tapi kalian harus bayar 60 ini guys, 60 EOS ya. Oh kan, nggak bisa guys, insufficient game. Kita harus punya 60 guys, oke? Okay? Terus juga ada extra energy tank. Setiap hari kalian bakal dapat 1 energy tank. Terus juga ada energy boost campaign. Oh, kan lagi energy boost campaign guys. Jadi kalian bisa nge-boost, ngisi gini yang cepat guys ya. Juga daily mission seperti biasa ya. Juga intense battle. Oh, lagi ada sekarang ada intense battle training guys. Kalian bakal bisa dapat ginian. Ini AOS ticket. Kalau nggak salah itu buat ngupgrade item guys ya. Sus juga ada, ini udah semua harusnya. Give is change, what is this? Oh, gak ngerti ini mah apa anjay. Oh, ini give code, oke okay. Check out the latest news, oke okay. Itu ya, terus ada lagi di bawahnya ini shop, kita lihat shopnya. Oh, the sale, anniversary over guys, kita bisa lihat. Hah, gratis nih 50% off, oke okay. Kita bakal dapat 50% off di semuanya guys, tapi kalau bayar pakai iOS gems, anjay sama aja bohong. Gua nggak punya iOS gems, oke. Okay. Okay, gitulah guys ya pokoknya. Terus sekarang kita lihat ada apa yang baru, Pokemon apa yang baru? Oh ini guys yang baru guys, ada Tyranitar. Kita lihat dia apa Pokemonnya Tyranitar. Dia itu all rounder sama melee guys. Terus tip attack-nya itu physical attack guys, oke. Okay. Oh, nih, terus juga ini siapa lagi? Ada Buzzwole. Kita lihat Buzzwole. Buzzwole itu melee all rounder, terus juga tip attack-nya physical attack guys, oke. Okay. Buzzwole, kita cek lagi di sini. Ada Glaceon, oke. Okay. Glaceon itu ranged attacker guys. Terus juga tipe attack-nya itu special attack guys. Oke. Okay. Ini ada attacker baru guys yaitu Glaceon. Dan kita juga ada ini guys ya, Tyranitar yaitu Allrounder 2 sama attacker 1. Apa sampai sekarang kita belum pernah dapat speedster baru ya? Speedster baru cuma 3 guys. Gila lu speedster. Cuma 3 sampai sekarang. Mana mau nambah? Oke, okay, terus di sini di sini buat beli skin guys ya. Oke. Okay. Ini sih yang gue mau dari dulu nih kayak gini. Tapi gue gak pakein cewek anjay. Ini Captain Set bisa dibeli sekarang. Ini Zero Aura kah? Mantap. Enak ya di sini ya. Oke, ini juga ada Zirko Trading. Ini buat ini guys. Kalau kalian punya tiket-tiket kayak gini guys ya. Misalnya ini tiket kayak gini guys. Kalian bisa tuker di sini guys. Gue baru punya 10 Hollowware tiketnya. Anjay. Oke, gitulah ya pokoknya. Terus kita bakal lihat lagi, ada apa lagi di bawahnya. Oh, ini pass ya. Ada pass baru kah? Oh, ini pass baru, guys. Oke, kita lihat. Passnya Pikachu. Pikachu DJ kah? Wih, Pikachu lucu, anjay. Wih, Pikachu DJ, guys. Pikachunya kayak gitu, guys. Oh, lebih gritup juga. Wih, mantap. Ini buat free player. Mantap. Boom. Oke. Ada animasi recall juga.
Mantap. Oke guys, gitu ya. Mantap cuy. Ini ada exchange bot? Apa nih exchange bot? Oh begitu. Ini mana? Claim all aja lah. Oke, kita bisa dapat. Oh, dari awal-awal tuh kita bakal bisa langsung dapat Wigglytuff di awal-awal, guys. Kita lihat ini. Sekarang ini apa? Oh, ini wih, kita dapat exchange one time no cost. Oh, di sini buat dapat boost emblem. Ini bisa pilih dua, guys. Boost emblem sama fashion items. Oh. Anjir, gini mah bikin bikin ini, bikin bingung lah jadinya. Apa enggak digabung aja? Dapat Grappler. Oh, nice. Dapat emblem Grappler, guys. Oh, mantap nih. Dapat emblem baru, guys, yaitu Grappler, guys. Kita masukin aja di sini. Awal-awal sih enggak usah ribet awal-awal ya. Awal-awal sih enggak usah ribet, masukin aja di sini. Event sampai 4 enggak apa-apa lah ya. Fuck this shit, man. Oke. Kita langsung ke bawah lagi, guys. Ke sebelah bawah nih, sebelah Wigglytuff sama karakter gua. Kita lihat dulu yang paling kiri, guys. Apa ini? Oh, ini welcome back. Oh, ini welcome back prison, guys. Kita lihat. Kita bakal dapat ini, guys, ya. Dari pertama sampai dari terakhir dapat ini, guys. Oh, ini enggak terlalu penting ya. Terus ini yang penting ini, guys, ya. Yang penting ininya, guys. Kalian bakal disuruh nyelesain misi-misi gini, guys. Dan terakhir dapat ini, guys, ya. Unit license selection box. Jadi kalian bisa pilih Pokemon yang kalian demen, guys, ya. Secara gratis loh. Oke. Terus kita ke sebelah. Kok nih masih ini loh. Oh, ini battle now. Oke. Gue kadang kalau suka lihat ada merah-merah gitu, ini loh suka apa? Suka oke, season reward. Oh, ini battle reward ya, guys. Oh, kita bakal dapat ini kah skin. Skin ini ya Decidueye kah? Oke, Ultra Class 5 bakal dapat skin Decidueye, guys. Oke. Oke, terus kita ke sebelahnya ini. Oke, ini anniversary present kita lihat. Oh. Everyday pun you kan. Oke, kita bisa pilih, guys. Oke, pilihan tengah. Claim. Dapat 50. Oke, kita cuman per hari 1. Oke. Oh, bisa dapat ini kah? Siapa dia? Si siapa namanya? Gue lupa lagi. Oke. Oh, ini. Oh, ini apa? Ini emot kah? Ini emot ya. Stiker. Oke, ini stiker, guys. Nice. Oh, kita lihat. Aduh, enggak bisa ke bawah lagi, guys. Oh, bisa ke bawah. Bakal dapat apa terakhirnya? Oke, bakal dapat ini. Ih, dapat ini, guys. Skin. Skinnya Tuxedo, skinnya Crustle, anjay. Wih, kembali lagi ke bawah. Mana lagi? Oh, oke, dapat Cramoran, Tuxedo style Cramoran juga. Sayangnya Cramoran enggak gratis, skin doang, anjay. Oke, gitu dong, guys, ya. Tapi enggak apa-apa sih kita dapat skin gratis, guys. Oke, mantap. Terima kasih. Gue bakal lebih smart lagi mainnya. Ini apa nih yang ini? Ini Boss Rush. Oke, Boss Rush ini ada baru lagi. Tapi eventnya has ended, guys, ya. Oke, ini eventnya has ended, ya. Oke. Oke, gitu aja. Oke, guys. Mungkin segitu dulu ya video dari gua ya. Update terbarunya banyak banget, guys. Termasuk yang mekanik baru yaitu adalah Pokemon Boost Emblem, guys, ya. Jadi, kalian bisa pakai emblem sekarang di Pokemon, guys. Di Pokemon Unite, guys. Jadi, buat nambahin stat. Juga kalian bisa misalnya fokus defense doang atau ngefokus attack doang ya, kalian bisa pilih di antara itu, guys, ya. Dan ternyata mak juga ada Pokemon baru yaitu Tyranitar, Buzzwole sama Glaceon, guys, ya. Terus juga ada banyak event-event termasuk event 1 tahun ulang tahun dari Pokemon, guys. Kalian harus cepat download supaya event ini makanya masih sempat, guys, ya. Oke. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, guys. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya, guys. Dan tolong bantu saya untuk mencapai 500 subscriber, guys. 1 subscribe dari kalian sangat berharga bagi saya, guys, oke? Okay? Mungkin di video berikutnya gue akan ngasih gameplay gue ranked pertama kali di season ini, guys, ya, oke? Okay? Gue nggak tahu bakal menang apa kalah, tapi ya semoga aja menang ya, guys, oke? Okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye. Ciao.